saya. Aku nama aku jelek bukan berarti aku tidak menghormati orang tuaku. Nama orang karena namanya jelek kali ya gitu. Nama aku cantik tau. Oke, kamu masak ya enak kok. Kalau buka puasa lihatin ya pemirsa, ya Allah ya Karim. Aku suka banget sama kamu kalau masak itu selalu daunnya itu hijau banget. Ini kalau Mbak Mona pulang dia doyan ya ya? Doyan lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skylight. Dul, gundul. Aku kok malu sama kamu. Dan sama kamu siapa, Mas? Perkenalkan saya nama kamu. Enggi Ryan. Kalian boleh follow Instagram saya, Enggi SRH. Ya. Emang nggak ada yang nama-nama panggung, nggak ada, semua nama asli, KTP. Kayak gitu. Karena ya. Saya menghormati orang tua saya. Aku nama aku Joy bukan berarti aku tidak menghormati orang tuaku. Ya, I don't know. Opini Anda, mungkin Anda merasa lebih suka dengan nama Joy, ya itu no. Oke. Aku lebih aman pakai nama Joy. Ya udah enggak apa-apa, mungkin karena privacy atau karena namanya. Right. Oh, thank you banget. So understanding. Balik hati ke sih, ini mah orang karena namanya jelek kali ya gitu. Nama aku cantik tau. Weh. Ditut kayak gitu. Ya Allah ya Karim, jangan dibuka di sini dong nama saya kayak gitu. Ya kan? Ini tuh aku karena sebelum udah mateng, cuma karena baksonya si setan. Jadi pemirsa, hari ini masak. Kalau yang ini masaknya biasa aja, karena mungkin sebelah kalian sudah tahu gimana caranya memasak. Gampang banget. Jadi kalau ini kayak bikin mie instan kalau menurut aku ya. Cuma betul. Bedanya banyak ingredients-nya lebih banyak gitu. That's right. Yeah. Terus bahan-bahannya lebih banyak. Sebenarnya kalau kalian suka kue tiaw, boleh kasih kue tiaw, kasih mie. Dengan cara yang sama. Sama. Terus juga ada namanya seblak goreng. Jadi kental banget. Biasanya pakai bihun, kok bihun apa? Mie yang kuning itu loh. Bukan soun, bukan. Mie lah pokoknya mie gitu. Orang Bandung suka. How about this one? Nope. Bukan ini ya. Bukan. Mie keriting ya. Bukan. Jadi pakai mie kuning. Kita tambahin lagi deh biar apa kasih biar si itu yang matang lah, bodo amat. Aku salah. Aku pikir tadi baksonya bisa langsung matang. Kecilin apinya. Kalau kecilin apinya nggak matang-matang dong. Kamu nggak? Aku nggak mau argue sama dia. Kenapa? Mesti argue. Argumentasi gitu. Yes. Berdebat. Ya. Yeah. Emang kalau dikecilin itu ya bisa itu. Ya. Yeah. Jadi makan kita nggak usah makan pentolnya. Nggak mau, nggak enak. Aku pengen. Jauh-jauh ke sini masa nggak makan pentol. Aku mau wahin aku. Iya, aku juga sama. Iya, dikasih air. Thank you.
Tutupin aquanya. Tuluk dulu. Tuangkan air mineral, pakainya mereknya terserah lu deh. Sebenarnya air sumur juga boleh-boleh aja kalau sumurnya bagus, karena di rumahnya si Jo sumurnya jelek. Ini warnanya. Ya begitulah, maklum ya. Ntar aku diburi lagi loh. Ini mau kental atau mau kental? Mau kental atau kuah? Halo mas, omongannya dijaga dikit mas. Ini mau kental atau mau kuah? Oh, mau, aku suka yang kental. Ini aku suruh dia masak, jadi ya begitulah. Ntar ya. Aku jauh-jauh dari Surabaya ke Sidoarjo suruh masak. That's okay. Huh? I think that's okay. Don ganteng ya, Mas Egi. Iya. Iya, kalau ini, iya. Mana? Aku lupa follow Instagram aku ya. Siapa namanya? Udahlah, nggak usah promo-promo, nggak usah. Oke. Okay. Entar kalau aku yang mau nanya nih, kalau aku bikin YouTube, bagus nggak ya? Oh, 100%. Oke, okay, good. Garam kan ya? Iya. Belum, saya nggak pernah masak. Ini eksperimen ya? Iya. Tapi oh jangan salah, kamu pinter masak udang loh. Jangan dibuka di sini, nanti saya dikiranya. Iya, jangan macak goblok itu kamu itu. Gak apa-apa, merendah untuk meroket sekali-sekali. Amin. Jadi ya gimana teman-teman, nah, setuju nggak? Sekarang kita masukkan si scallop-scallopnya ini. Scallop-scallop. Apa sih ini? Si pentol. Bukan pentol, ini apa sih namanya? Sosis so nice. Sosis so nice. Waduh. Ah bodo amat lah, enggak, gue bukan chef. Gue bukan chef Martin Praja. Kayak gitu ta. Iya. Aku kayak gini. Saya lupa. Kan kita punya ini, untung udah direndam jadinya enggak harus mateng-mateng. What the fuck? What the fucking shit? Harusnya tadi ini dulu, tapi untungnya aku udah rendam. Kelupaan enggak popol. Iya. Jadi aku enaknya anu sawinya terakhir apa? Kenapa enggak disemuain sih? Kan enggak sih. Enggak. That's okay. Kamu masak enak kok. Dulu aku pernah makan juga enak kok. By the way, aku udah cuci tangan tadi ya. Alhamdulillah enaknya kayak gini ya. Aku yang punya videonya tapi masih yang suruh masaknya. Awas aja ntar kalau aku di komen lagi. Oh kamu pansos? Aku ituin lagi, orangnya bukan pansos, kayak inilah itu lah. Iya, pemirsa, nggak ada salahnya bagi laki-laki yang pintar masak loh. Nanti kiranya bencong. Kasih apa? Kasih pedes. Kurang pedes. Bon cabe. Terlalu pedes loh nanti. Ini gila ini Mas Enggi ya. Lihatan, oh jangan diubdek dulu. Lihatan, okay kelakuan nih. What? Kayak Mbak Farida hot. Hot? Mbak Farida mah hot itu bukan makanannya, tapi orangnya. Dua-duanya makanannya juga. She is hard as fuck. Sama di dokter. Belum pernah sama. Kurang apa? Wow. Wow. Bohong, jangan peres. Kurang apa? Aku tadi ngasal ngasih bumbunya. Kalau misalnya ini dikasih kecap dikit aja, that's good. Ya udah kasih. Good enough. Anu apa itu? Kencurnya dan enak banget loh. Ini baru pertama kali aku. Seblak dikasih kencur. Kan kalau di Hong Kong bukannya kencur juga ya? Jahe ya mereka ya. For your information, ini tuh masakan dari Bandung. Oh, bukan Jawa Tengah? Bukan Bandung, seblak Bandung. Seblak Bandung. Aku kan mau ke Bandung. Aku mau nyobain seblak. Kamu ke Bandung mau sama siapa? Ayo. Temen aku mau married. Nah, itu kapan sayurnya dimasukin itu? Nanti, soalnya ini scallopnya gak tau kok gak matang-matang ya. Kasih udang enak kali ya. Oh my god, aku masih, boleh, tadi aku udah bilang, tapi masih froze. Gak apa-apa. Tadi udah dibilangin kasih udang, enggak. Aku pikir tadi ada ceker. Gitu. Ya udahlah, gak apa-apa. Ada ceker sebelah serahkan aku. Itu kalau orang bilang itu sebelah rakyat jelata. Oke, terakhir last but not least kita masukkan si daun bawang. Kita aduk sedikit-sedikit.
Setelah itu kita matikan apinya. Ini nyampe 20 menit gak sih? Gak nyampe 20 menit. 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Ya. Oke, sudah matang dan saatnya kita makan. Semoga baksonya udah matang yo. So easy and delicious. Yeah. Bye chef. Siapalah terserah kalian deh yang komen. Komen di bawah, bye chef siapa? Anggie atau Joy? Oke, okay? Jangan pelit komen. Wow. Wow, enak sekali. Ini kalau buka puasa. Lebih enak kan kalau buka puasa, lihatan Maya pemirsa, ya Allah ya Karim. Aku suka banget sama kamu kalau masak itu selalu daunnya itu hijau banget. Karena aku suka yang keras-kerenyes. Namanya seblak jeletot. Jeletot? Ya. Seblak jeletot dari Bandung. Martichok, martichok. Bye. Mari kita coba. Biasa harga segini sekitar 7.000 sampai 10.000. Ya. Satu mangkok. 7.000 sampai 10.000, ya benar. Gimana abis masak mukamu udah glowing? Glowing karena minyak. Iya. Gak apa-apa lah, sekali-sekali jadi bapak rumah tangga. Wow, ini aku suka banget ya. Coba ya, I'm trying. Allahumma baiklana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Cobain ya. Kencurnya kerasa banget. Anget ya? Hujan dong, turun dong hujan. Kamu nanti gak bisa pulang kalau hujan. Udah, mencolot. Aku udah lama gak makan, aku terakhir bikin seblak itu di rumah, aku pulang ke rumah tuh September kayaknya. Sampai sekarang, udah hampir setengah tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Es batu. Ada dong, itu kulkas di dalam. Gak usah lah, ribet. Mau apa sih? Mau bikin es? Aku bikinnya nanti ya. Pemirsa. Wow, klenyir-klenyir kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Honest review dong. Honest review? Enak-enak enggak? Tapi menurut aku kalau dijual belum laku sih, karena gak ada cekernya, gak ada kaldu. Ini tanpa kaldu loh ya. Jujur, tanpa kaldu rasa seperti ini. Just. Kurang asin dikit gak sih? No. Pas. Mungkin karena kamu suka asin, aku enggak, tapi ini pas buat aku. Jangan dihabisin buat Mbak Mona biar gak nyicipin. Dari tadi dia cuma kepikiran mak saya, gak kepikiran saya. Dia masih di Malang, bakso Malang ya. Bakso apa? Rasanya. Boleh aku loncat-loncat gak? Rasanya enak banget, Bang. Gila kamu pinter ya. Aku belum ngerasain udang kamu. Peres anjir. I'm not kidding. Aku kira tadi sebelah kamu agak sedikit ambiar kayak gitu ya kan. Menurut aku. Tapi ternyata setelah dimakan di sini enak. Ambiar sih gak enak. Bukan, lembek kan? Ternyata memang ngencennya lembek toh makanan ini. Sebenarnya karena kan tadi kan aku apa ngerendam si ininya nggak terlalu matang, karena sering banget masak seblak tuh beberapa faktor, kalau yang belum ahli kadang itunya kurang inilah itulah, makanya aku mengantisipasi gitu. Gitu enak banget lah, lihatan pemirsa masih keris-keris lagi. Sawinya itu ini di sini tadi kamu beli jaisam ya. Jaisam kalau bahasa Mandarinnya how to say? Jaisam. Jaisam bahasa Kantones. Kita lama-lama seperti jaran ya. Aku tuh lupa kenapa aku dapet kelompok ya. Waktu aku sama sekali gak dapet kelompok karena kelompoknya udah keluar. Itu kalau bukan diasingkan tuh. Aku tuh nggak bisa main gitu. Gak berangkat apa apa. Akhirnya aku malah sendiri. Jadi aku nggak bisa masak. Ini kalau kencurnya banyak lagi, angetnya lebih. What? Aku pedesnya sampai nangis aku. Ini gak pedes tau. Ini gak pedes? Gila kamu. Udah, thank you ya Allah. Enak banget. Tisu mana tisu sampai membelen aku.